Thank you.
pertama dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Singkawang tahun 2017. Siap! Laksanakan! Kapolda Kalbar dan Tanggam 12 Tanjung Kurung bertindak selaku... Tokoh adat, tokoh agama, LSM, serta rekan-rekan media, para ketua DPD atau DPW, parpol pengusung, serta para hadirin dan peserta upacara gelar pasukan yang berbahagia dan saya cintai. Marilah saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami berdiri di mimbar berdua yaitu dengan Pangdam 12 Tanjung Pura dan Kapolda mengapresiasi telah dilaksanakannya apel gelar pasukan ini. Betapa seriusnya Pangdam dan Kapolda dalam rangka mengikuti berjalannya pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota yang juga sekaligus pemilihan pilkada Bupati Landak. Ini kita satukan dalam rangka apel bersama yang sama-sama keduanya kita laksanakan pengamanan. Hadirin peserta apel sekalian yang saya hormati, kehidupan demokrasi di Indonesia memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, serta diberikan hak politik yang luas untuk terlibat dalam roda pemerintahan. Sebagai sebuah pesta demokrasi, Pilkada Serentak 2017 adalah bagian dari kemerdekaan rakyat untuk memilih para wakil rakyat maupun kepala pemerintahan, sehingga perlu adanya jaminan keamanan agar setiap tahapan pilkada dapat berjalan damai. Pada konteks inilah peran Polri dan TNI dan instansi terkait dalam mengawal dan mengamankan proses pilkada harus terlaksana secara optimal, termasuk yang Kota Singkawang dan umumnya Kalimantan Barat yang sudah kondusif. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama kita jaga Kalimantan Barat tetap aman dan kondusif setiap waktu. Dalam mencegah kerusuhan sosial pada pelaksanaan pilkada serentak, seperti pembakaran kantor KPUD, kampanye hitam disertai isu-isu SARA, praktek manipulatif, maupun intimidasi terhadap penyelenggara dan peserta pilkada. Demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun pihak terkait lainnya, hendaknya dapat ditiadakan. Pengamanan terhadap kotak suara yang turut dilakukan oleh personil TNI dan Polri dan instansi terkait harus terlaksana dengan baik. Untuk itu, khususnya kepada Kapolres Singkawang dan jajaran Kodim 1202 Singkawang, agar dapat mencermati hasil evaluasi pilkada serentak tahun 2015 yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga segala kelemahan dan kekurangan pada pengalaman pilkada sebelumnya dapat diperbaiki. Hadirin peserta apel yang saya hormati, perlu kita cermati bahwa pada pelaksanaan pilkada serentak 2017 terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius dari semua unsur terkait agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menghambat
kelancaran penyelenggaraannya. Berbagai potensi kerawanan pada setiap tahapan pilkada, baik berupa sengketa, hasil maupun penyelenggaraan pilkada, dan tindak pidana umum lainnya harus dapat dikelola dan ditangani secara profesional dan akuntabel. Terkait penanganan tindak pidana pilkada, Polri bersama Kejaksaan dan Bawaslu diharapkan dapat mengoptimalkan peran sentra Gakumdu serta dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, guna terjaminnya stabilitas Kamtibmas selama proses pilkada serentak 2017, maka Polri menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi mantap Praja 2017 dengan mengedepankan tindakan preventif dan preventif yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi serta dipikat secara penuh oleh jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Dalam implementasinya, penggelaran fungsi-fungsi kepolisian di lapangan dalam bentuk satuan tugas tingkat Polda, Polres, dan tingkat Polsek, dan perbantuan personil Polri, FTNI untuk mengamankan pelaksanaan pilkada Kota Singkawang. Pada kesempatan ini pula saya perintahkan kepada Kapolres Singkawang beserta jajarannya untuk terus meningkatkan kemampuan personil serta memberikan kelengkapan perorangan yang memadai. Awali kesiapan pengamanan dengan pelaksanaan latihan praok atau lat praok guna menghadapi terjadi situasi kontingensi dan selalu bersinergi dengan TNI serta instansi terkait. Yang hari kemarin sore sudah dilakukan video conference yang dilaksanakan Pangdam dan Kapolda, Polda dengan seluruh jajaran di Kalimantan Barat. Pelaksanaannya sudah kita laporkan kepada Kapolri, yang Kapolri memerintahkan teruskan ke jajaran supaya pelaksanaan pengamanan dilaksanakan dengan serius. Hadirin beserta apel yang saya hormati, pada kesempatan ini pula kami juga mengingatkan kepada seluruh personil jajaran Polda Kalimantan Barat dan personil jajaran Kodam untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada serentak, meminimalisir segala tindakan kontraproduktif yang justru dapat menyederai nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI dan Polri di mata masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa penekanan yang perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian untuk dipedomani dan dilaksanakan. Yang pertama, siapkan mental dan fisik saudara dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Yang kedua, petakan setiap perlawanan setiap tahapan pilkada serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelijen dan Babinkamtibmas serta Babinsa sehingga setiap potensi permasalahan dapat segera diatasi. Yang ketiga, tingkatkan hubungan dan komunikasi di antara 9 elemen terkait pilkada, yaitu KPU, Bawaslu atau Panwaslu, TNI Polri, Pemda, pasangan calon dan pendukungnya, parpol, LSM pemerhati demokrasi, tokoh masyarakat, adat agama, pemuda perempuan, serta media guna mewujudkan sinergi polisional yang proaktif. Yang keempat, tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momen pilkada, khususnya wilayah yang memiliki kerawanan serta berpotensi dijadikan target oleh pelaku. Siapkan rencana pengamanan kontingensi yang sekarang sudah kita laksanakan, insya Allah kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Secara khusus kami tekankan kepada saudara sekalian yang hadir dalam apel kesiapan pelaksanaan pengamanan ini. Jangan pernah main-main masalah pilkada ini. Kami memonitor setiap tahapan pilkada ini. Apabila terjadi pelanggaran, kami tidak akan segan untuk melakukan tindakan
hukum secara tegas. Kami sampaikan kepada saudara Kapolres Singkawang dan jajaran Kodim Singkawang, jangan pernah saudara merasa sendiri bahwa kami Polda Kalbar beserta Kodam Tanjung Pura ada di belakang saudara dan selalu siap membackup saudara-saudara jika diperlukan dalam pengenalan pilkada ini. Sebelum mengakhiri amanat ini, malah kita jadikan apel kesiapan pengamanan pilkada Kota Singkawang 2017 untuk menyatukan tekad dan komitmen guna membuktikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri bersama unsur stakeholder terkait siap untuk mengawal, mengamankan serta mensukseskan pilkada serentak. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Singkawang khususnya untuk mari bersatu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada Kota Singkawang ini. Demikian amanat saya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian. Dan kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kekompakan kita dan sinergi TNI bersama Polri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Atil Katalino Bajuramin Kak Suratnya Tasengar Kak Jubatan. Sekian.